Okey guys, jangan kecam saya eh. Buat video sambil memandu. Sebenarnya saya memandu tapi sangkut dalam jam eh. Macam inilah. Sangkut traffic light, jalan jam, petang-petang biasalah baru balik kerja nak pergi kedai. Tapi kedai tu buka lah. InsyaAllah saya sempat pergi kot. Sekarang pun dah pukul 4.30 kat pukul 5. Keadaan tu dah start jam. So saya harap saya sempat sampai lah. Okey. So jom. Alright guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Welcome back to my channel. Okay guys, so hari ni saya nak share dengan korang pasal update motor Ustaz Azim. Motor Ustaz Azim tu dah lama sangat tersadai. Maaf Ustaz, sebab saya tak sempat nak buat. Busy dengan hal family, kerja lagi kan. Okay, so motor Ustaz tu dia lama saya tak update pasal ada masalah dekat bahagian crankcase. Dia sebab masa saya masukkan bearing tu, biasa saya masukkan bearing, saya akan bakar ataupun saya akan panaskan rumah bearing tu, lepas tu saya akan masukkan bearing. Tapi masalahnya bearing sprocket ni dia ketat tau. Bila saya masukkan bearing dekat crankcase tu, dia tak masuk. Walaupun saya dah panaskan 2-3 kali, saya masukkan bearing dia sangkut. Dia masuk sikit je, dia masuk ujung je. Lepas tu saya ketuk lah. Ketuk, mungkin saya tak perasan, saya terlebih ketuk. Bila terlebih ketuk guys, crankcase tu crack dekat bahagian sprocket luar tu eh. Dia tercabut terus. Dia tercabut terus. So bila nak pasang enjin tak boleh lah, saya kena welding dulu. Dia ada dua solution untuk motor start ni. Sama ada saya gantikan bahagian crankcase belah magnet tu, sebab belah magnet dia tak ada nombor. So saya beli baru crankcase yang murah lah, Orimoto Thailand punya. Harga dia dalam RM200. Ada satu set dekat rumah. Nanti kita tanya Ustaz lah sama ada Ustaz nak pakai yang original Thailand punya ataupun pakai original motor dia tapi kita welding balik. So untuk video kali ni saya nak bawa korang pergi kedai untuk welding crankcase ya. Crankcase ni dia special welding, dia tak boleh welding kedai-kedai biasa eh. Macam kedai buat grill tu dia welding besi, lain eh. Cast iron ni dia welding dia special sikit. So kena pergi kedai yang khas lah. Dia kebanyakan kedai yang boleh buat ni kedai-kedai yang repair radiator aircon, yang welding radiator aircon yang bocor-bocor tu kan. Kedai tu insyaAllah boleh buat welding untuk cast iron, sama ada block, head ataupun ni lah crankcase eh. Ok, so jom kita on the way ke kedai untuk repair crankcase yang crack tu. Ok, jom. Alright guys, so korang boleh tengok dekat sini. Inilah yang saya cakap tu eh, dia dah crack. Korang boleh nampak dia punya garisan ni. Saya dah tape kat sini sebab marking dia dah cun. So saya nak tap dekat atas ni, lepas tu saya nak welding dekat keliling lah eh. So ni akibat lah, ni lah akibat kalau ketuk bearing eh. Memang saya first time kena lah. So jom kita pergi welding dekat kedai. Okay guys, so kita nak tengok dia welding cast iron. Dia special welding lah. Okay. Okay guys, so kita tengok dia welding. Alright guys, kedai dia dekat belakang-belakang kedai je eh. Dekat lorong belakang kedai, dekat Salak Selatan. So kedai ni sebenarnya dia banyak repair radiator aircon. Tapi dia boleh buat welding cast iron lah, untuk block ke apa ke yang bocor. So dia boleh buat welding. Harga dia nanti kita tanya. Tunggu siap dulu.
Alright, sekarang ni kita nak check dia bocor ke tak lepas kita welding. So kita guna special spray lah, warna putih satu, warna merah satu. So bila dia spray tu, nanti kalau ada bocor dia akan nampak lah. So tak ada bocor nampaknya, tapi mungkin nak kena tambah welding sikit. Alright guys, so kita continue. Okay, ni adalah crankcase belah magnet Ustaz yang saya dah welding. Ni yang Cina semalam tu dah welding lah. So far okay lah, tak adalah buruk sangat. Cuma saya ada tanya dia sebelum balik, boleh tak kalau saya gosok bagi cantik? Dia advice jangan buat apa-apa lah, sebab dia takut bocor. Sebab dia welding pun tak adalah tebal sangat, dia welding nipis je. Janji dia tak bocor. So ni yang dia check semalam, memang tak ada bocor lah. Bearing tu nak kena cuci sikit. So korang boleh tengok dekat dalam ni, dia ada tulis Y2 55K 55K00. Yang ni yang Malaysia punya model lah. Okay, yang ni yang saya cakap nak ganti baru yang Ustaz punya, yang Orimoto. Tapi yang ni yang Thailand punya. Yang ni lah, dia asalnya dia pecah dekat sini. Dia pecah dekat keliling ni, macam yang saya tunjuk dekat video sebelum ni lah. Dia pecah sebab saya ketuk dekat dalam ni. Bearing tu dia masuk sikit je, lepas tu saya ketuk, dia terus tembus. Terus tembus. Pecah lah. Okay, so yang ni yang Thailand punya. Macam mana kita nak tahu Thailand? Korang tengok dekat dalam ni, dia tulis Y1 3KC00. Yang ni model Thailand lah. Okay, so ada dua crankcase dekat sini. So sekarang ni dua-dua ni boleh pakai. Kejap lagi saya akan tanya Ustaz, kita nak pakai yang mana lah. Okay, so harga untuk welding macam ni, Cina tu minta dekat saya semalam RM40. Okay lah bagi pendapat saya. Okey lah, daripada korang nak kena beli baru kan, nak beli benda ni satu set. Dia ada datang kiri kanan ni. Yang ni belah nombor lah. Belah nombor, belah clutch. Yang ni belah magnet. Satu set untuk Thailand punya ni dalam RM200. Tapi condition tak dijamin lah. Kalau dapat elok-elok lah. Kalau tak dapat, kalau dapat yang tak elok, kena repair juga lah. Macam yang ni rumah bearing dia pun fit juga. Sebelum ni saya beli ada bearing, memang bearing ni kena press keluar. Okay, so kita akan continue video Ustaz ni. Untuk next video kita akan pasang lah bearing ni macam mana. Bearing ni sebenarnya semua dah pasang, tinggal satu je bearing last ni. Bearing-bearing grand sub semua dah pasang. Ni semua bearing baru ni, cuma yang ni lah kena spray sikit semalam. Nak kena cuci. Yang ni boleh cuci ni, dia berminyak. Tengok tangan saya berminyak. Alright guys, so video saya cukup sampai di sini. Untuk konten kali ni, saya rasa cukup lah. Saya dah bawa korang cara nak repair crankcase. Kita pergi welding lah. Kalau korang pecah enjin ke apa, memang welding tu perlu. Kita boleh pakai gam tutan, tapi gam tutan ni untuk yang lubang kecil-kecil boleh lah. Macam dekat lubang minyak hitam ke apa, dia ada crack sikit-sikit, bolehlah pakai gam tutan. Tapi seelok-eloknya kita welding, sebab welding ni dia tahan lama lah, dia tahan kekal lah, dia kita panggil kekal lah. Macam gam tutan ni bukan tak boleh, dia sementara boleh lah. Okay,
Okey, tu je untuk video kali ni guys. So harap korang boleh komen dekat bawah apa lagi yang saya perlu share dekat korang. Kalau korang nak tahu, mungkin saya akan jawab lah. Alright guys. So itu je untuk video kali ni guys. Kita jumpa lagi next video. Terima kasih sebab support saya. Alright. See you next video. Next video kita akan pasang motor ustaz ni sampai siap lah. Kita akan hidupkan motor ustaz. Alright guys. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Bye-bye.